والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يغش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Mereka mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika an yakunu minal muhtadin. Dan mereka inilah yang dikatakan tergolong dalam golongan muhtadin, iaitu golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada mereka rezeki dan barakah. Daripada manakah rezeki dan barakah Allah ini datang? Daripada langit dan bumi yang tak mampu manusia nak fikirkan. Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah thumma idza massakumud durru fa ilayhi taj'arun. Dan segala nikmat Allah yang ada padamu datangnya daripada Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur dan engkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tama sekali, sebagaimana amalan orang-orang yang sentiasa berfikiran positif, sebagaimana amalan
Orang-orang yang hati mereka sentiasa bersangka baik dengan Allah. Marilah kita mulakan majlis kita pada kali ini dengan terlebih dahulu menyebutkan, menyatakan, melafazkan kalimah Alhamdulillah. Kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia Allah kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu pada kali ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kuliah yang sebegini, ceramah yang sebegini, tazkirah yang sebegini, pada kacamata manusia, ianya hanyalah biasa-biasa sahaja. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana kita berada di majlis ilmu, yang dikatakan seumpama taman-taman syurga di dunia ini, di kacamata Allah dan Rasulnya, ianya adalah satu yang luar biasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur Alhamdulillah di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sungguh nikmat yang Allah berikan kepada kita ni. Setiap saat, setiap minit kita kecapi nikmat daripada Allah. Tetapi biasalah kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia ini lemah. Walaupun segala nikmat yang kita kecapi setiap saat dan minit, kita masih tidak berpuas hati dan merasakan bahawa kita tidak terima apa-apa nikmat pun. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita lemah. Ya, kita lemah, kita pelupa nikmat yang sebegitu banyak. Kita masih rata, ya, seolah-olah tak ada nikmat yang kita terima. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah melunakkan hati-hati kita. Maka dengan kelunakan hati kita itu, ringanlah kaki kita melangkah ke masjid ini. Daripada rumah kita, daripada tempat kediaman kita, daripada mana-mana kita berada, Allah meringankan kaki kita melangkah ke masjid ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sesungguhnya jarak di antara rumah kita, tempat kediaman kita, tempat tinggal kita dengan masjid ini bukan ditentukan oleh jarak kaki kita. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ianya ditentukan oleh jarak hati kita dengan Allah. Sekiranya tuan-tuan yang dirahmati Allah, hati kita ni dekat dengan Allah, walaupun rumah kita jauh daripada masjid ini, tak nampak masjid, tak boleh dengar speaker kat luar tu, tak sampai ke rumah kita, nak datang ke masjid kita kena jalan kaki, kita kena naik kenderaan, tak boleh jalan kaki, kita masih juga dapat hadir berjamaah dan mengimarahkan masjid ini. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekiranya hati kita ni jauh dengan Allah, walaupun rumah kita berhampiran, di luar pagar masjid saja, di depan masjid saja, di belakang masjid saja, boleh nampak masjid, boleh dengar azan, boleh datang, tak ada ayah naik kenderaan, boleh jalan kaki, kita masih juga tidak dapat hadir berjamaah. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kehadiran kita berjemaah dan mengimarahkan masjid bukan ditentukan oleh jauh ke dekat rumah kita. Bukan itu faktornya. Kita tak boleh kata rumah aku ni jauh, surau pun jauh, masjid pun jauh. Kita tak boleh bagi alasan itu. Tuan-tuan, masih ingat ke tidak tuan-tuan, 20 tahun, 15 tahun dululah, ya, bila mana tuan-tuan bermustautin di kawasan Felda, 20 tahun, 30 tahun lah, lebih ke? Lebih kot, lebih, lebih lah, mungkin 30 tahun je. Masa mula-mula tuan-tuan bermustautin di kawasan ini, bila kita mendapati yang kawasan kita ni ada surau, ada masjid, seronoknya. Orang lama-lama tahulah, dulu-dulu masa kita mula-mula duduk, ya, tidak ada surau, tidak ada masjid. Lepas tu kita dapati ada nak buat masjid, ada nak buat surau. Seronoknya kita, ya Allah. Ya,
Tak boleh kita gambarkan perasaan seronok tu. Bilalah nak siap masjid, bilalah nak siap surau pada waktu itu. Sebab apa? Kita nak menanti-nanti. Ya, kita menanti-nanti. Ya, kita nak mengimarahkan ini. Tetapi itu dulu, tuan-tuan. Itu dulu. Ya, sekarang ini sudah berubah. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang menentukan kita hadir ke tidak ke masjid berjamaah ni, tuan-tuan, dan mengimarahkan masjid bukan sebab jauh ataupun dekat. Tak boleh kita bagi alasan rumah aku jauh daripada surau, rumah aku jauh daripada masjid. Kita tak boleh bagi alasan itu. Yang menentukan kehadiran kita berjamaah dan mengimarahkan masjid ialah sejauh mana hati kita ini dekat dan hampir dengan Allah. Sekiranya hati kita ni dekat dengan Allah, walaupun rumah kita jauh, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan berusaha untuk mencari jalan supaya kita dapat hadir berjamaah di masjid ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bersama-sama dengan kita dalam kuliah pada malam ini, hanyalah mata kita, kasar kita ni, hanya mampu nampak orang yang berada di kiri, kanan, depan dan belakang kita sahaja. Itulah yang ada di dalam majlis kita pada malam ini. Tapi hakikatnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana kita berada di majlis ilmu yang banyak kali ustaz-ustaz kita sebut, bila mana kita berada di majlis ilmu, diumpamakan majlis itu seumpama taman-taman syurga di dunia ini. Bersama dengan kita dalam taman-taman syurga ini ialah ribuan malaikat Allah mendoakan kepada Allah. Ya Allah, kau berikanlah barakah kepada mereka yang berada di majlis ilmu. Ya Allah, kau murahkanlah rezeki mereka, ya Allah. Ya Allah, kau berikanlah ketenangan kepada mereka, ya Allah. Malaikat mendoakan kepada Allah untuk kesejahteraan mereka-mereka yang berada di majlis ilmu. Nak bagi tahunya, tuan-tuan, mulianya seseorang itu bila mana berada di majlis ilmu, di mana malaikat mendoakan kepada Allah untuk kesejahteraan, kebahagiaan, murah rezeki dan seumpamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk yang kita nak bicarakan pada malam ini ialah, saya ni sebenarnya dalam safari dakwah kemasjidan, program ni namanya safari dakwah kemasjidan. Saya bergerak daripada negeri ke negeri. Ya, kali ini di sinilah. Dulu di Sabak Bernam, kemudian saya besok di Teluk Intan, kemudian saya akan naik ke atas di Pulau Pinang dan di Kedah dan seumpamanya. Begitulah, ya, untuk berkongsi pengalaman, untuk kita nak menggerakkan, ya. Tajuk yang kita nak bicarakan ini ialah berhubung dengan masjid. Tajuk ni, tuan-tuan, pemerkasaan dan pemantapan institusi masjid. Apa peranan? Tajuk ini ialah tajuk kursus. Saya mengendalikan kursus, ya. Ya, saya mengendalikan kursus, ya, tentang tajuk ini, ya. Tetapi saya nak, ya, oleh kerana kuliah maghrib, kita kena sesuaikan dengan kuliah maghrib lah. Jadi tajuknya ialah pemerkasaan dan pemantapan institusi masjid. Apa peranan kita? Yang pertama, pemerkasaan. Apa makna pemerkasaan? Pemerkasaan kita nak perkasa kan lah. Masjid ni, tuan-tuan, dia ada dua elemen, dua komponen dalam masjid. Satu, bangunan. Yang kedua, manusia. Baru dia jadi masjid. Kalau bangunan saja manusia tak ada, tak boleh jadi masjid. Ya, dia mesti ada dua. Satu, bangunan. Yang kedua, manusia. Kalau dalam konteks bangunan, bagaimana kita nak memperkasakan bangunan? Kita besarkan bangunan, kita cat elok-elok, letak kemudahan aircon, tak kipas, ya, bagi bersih, bagi selesa dengan kapek je, dengan keselesaannya. Itu maknanya kita perkasakan, ya, bangunan masjid itu. Ya,
Hari ini tuan-tuan, saya tidak berniat berhasrat untuk menjelaskan tentang pemerkasaan bangunan. Ya, kita nak menjelaskan pemerkasaan manusia. Ya. Dan satu pemerkasaan, yang kedua pemantapan. Kalau bangunan, bagaimana kita nak bagi mantap bangunan tu? Yang bocor kita betulkan, yang tak apa, yang tak berfungsi kita bagi fungsikan, kita mantapkan. Ya, paku-paku yang tak kemas kita perkemaskan. Ha, itu maknanya pemantapan. Kita perkasa dan pemantapan. Dalam konteks bangunan, ha, itulah cara dia. Kita besarkan, kita letakkan macam-macam kemudahan supaya jemaah selesa. Dalam konteks malam ini, tuan-tuan, kita nak membicarakan bagaimana kita nak memperkasakan manusia. Siapa manusia tu? Kita ni lah. Saya, tuan-tuan, ya, jemaah kita, adik-beradik kita, ya, orang-orang ramai. Bagaimana kita nak memperkasakan manusia? Tuan-tuan, pemerkasaan manusia ni tidak sama macam bangunan. Kalau kita perkasa bangunan, kita kena besarkan bangunan tu. Kita kena tambah itu, kena tambah ini. Pemerkasaan manusia bukan makna kita kena besarkan manusia itu, bagi makan, bagi badan besar. Kekuatan manusia bukan terletak kepada saiz badan. Ya, jangan anggap orang yang saiz badan besar dia kuat. Tidak. Manusia terletak di mana kekuatan dan kehebatan manusia? Di mana? Kebesaran, kekuatan manusia ni terletak di mana? Ya? Tak dengar? Lidah. Apa dia? Akal. Pemerkasaan manusia, kehebatan manusia ialah duduk di minda. Akal, betul. Walaupun budak kecil, walaupun orang tu besar kecil, tapi minda dia hebat, akal dia hebat, pemikiran dia hebat. Ada orang badan saja besar, tuan-tuan. Badan saja besar, tapi minda tak kuat. Minda tak hebat, akal tak hebat. Apa yang kita nak ialah kita nak memperkasakan minda. Kita nak memperkasakan akal. Untuk kita memperkasakan akal, untuk kita memperkasakan minda, kita kena bagi kefahaman. Minda ni dia hebat bila dia ada kefahaman tentang sesuatu perkara. Kalau ada minda tak faham, tak boleh juga. Jadi kita kena bagi kefahaman, ya, yang dimaksudkan itu. Ya, kemudian dalam konteks ini kita nak tahulah apa peranan kita dalam konteks kita nak bangunkan masjid ini. Semua orang ada peranan, jawatan kuasa ada peranan. Jawatan kuasa ini hanyalah amanah yang dibagi. Ya, beberapa tahun dia jadi pengerusi, dia jadi imam, dia jadi jawatan kuasa beberapa tahun, kemudian orang ini boleh berubah-ubah. Dalam konteks ini, tuan-tuan, yang bertanggungjawab untuk menguruskan masjid dan menjadi mengimarahkan masjid ini bukan terletak kepada jawatan kuasa saja. Ya, bukan kepada pengerusi, bukan kepada imam. Semua jamaah pun ada peranan-peranan masing-masing. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana kita bercakap pasal masjid, tuan-tuan, kita nak bercakap tentang bilangan masjid dan surau di negeri Selangor. Kita ni berada di negeri Selangor dan kita ni di Masjid At-Taufiqiyah, ya, Hulu Selangor, ya. Kalau tuan-tuan tengok carta yang saya buat ni, tuan-tuan, di negeri Selangor ni ada 9 daerah. Ya, 9 daerah, ya. Petaling, Sepang, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Gombak, Hulu Langat, Kuala Langat. Ya, 9 daerah, ya. Ya, saya daripada Pucung. Pucung ni di Petaling, daerah Petaling. Ya, tuan-tuan tahulah daerah Petaling ni adalah segitiga emas. Ya, segitiga emas ni maknanya semua orang berkumpul di situ. Ya, seluruh Malaysia ni, tuan-tuan, segitiga emas itu, daerah Petaling itu menjadi nadi dia lah. Ya, segala kehebatan semuanya ada di situ. Ya, ada di situ. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok di negeri Selangor ni, tuan-tuan, ya, bilangan masjid, ya, kalau kita tengok di Petaling, tuan-tuan, lebih daripada 80. Ni dah banyak dah. Ya, dah banyak dah sekarang ni. Ya, apa nama ni, Jaiz tak update data dia,
ya, sebenarnya banyak perumahan baru, ya, banyak pembangunan, ya. Sekarang ini sudah 80 lebih buah masjid di Petaling, dan begitu juga dengan surau di daerah Petaling pun bertambah. Surau lagilah banyak. Ya, setiap perumahan ada, setiap bangunan ada. Ya, jadi banyak, ya, banyak. Sekarang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berada di Ulu Selangor, ya. Ulu Selangor, jumlah masjid masih lagi 23. Ya, data yang terkini daripada JAIS masih lagi 23. Ya. Dan jumlah surau 168, tambah 10. Ya, dan ada lagi lah banyaklah surau-surau yang lain, ya, surau jemaah dan sebagainya. Nak bagi tahunya tuan-tuan, dan jumlah, ya, dan jumlah kalau kita tengok bilangan masjid di seluruh Malaysia. Tadi itu di negeri Selangor. Ya, kita tengok di seluruh Malaysia tuan-tuan, daripada Perlis, Kedah sampai ke Sabah dan Sarawak, kita berada negeri Selangor. Negeri Selangor ni tuan-tuan, masjid dia, total masjid sekarang ni tuan-tuan, hampir 400 lebih. 430, 20 ke 30 begitulah exact number, ya. 400 lebih lah. Ya. Dan suraunya tuan-tuan dah nak mencecah 2,500 buah surau. Banyak surau tak terbilang lah, tak terkira lah. Sekarang ni setiap bangunan ada surau, setiap polisi kerajaan pun sama, setiap shopping center pun ada surau, setiap tempat pun ada surau. Nak bagi tahu banyaknya, ya, banyaknya. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita jumlahkan, ya, angka-angka bilangan masjid Perlis, Kedah, Kelantan, Pulau Pinang, ya, Selangor ni, Sabah dan Sarawak, jumlah keseluruhan masjid di seluruh Malaysia ialah 6,400 lebih. Ya, banyak. Ya, 6,400 lebih, dan suraunya ialah hampir 18,000 buah surau. Ya. Nak bagi tahu banyaknya. Ya. Di negeri Selangor tuan, 400 lebih ni banyak ke sikit? Banyak ke sikit? Banyak. Katakanlah tuan, sekarang ini kita ada 400, kita ambil 430 lah. Ya, katakanlah. Ya, kita ada 430 buah masjid di seluruh negeri Selangor. Katakanlah kita tambah 50 buah lagi. Kita buat masjid lagi. Agak-agak kekuatan kita bertambah ataupun tidak? Sekarang ni kita dah ada 430. Kita tambah lagi 50. Agak-agak kekuatan kita tu bertambah ataupun tidak? Semua dia. Saya tanya ni. Saya tanya soalan ni. Kita sudah ada 430 di negeri Selangor. Kita tambah lagi 50 buah masjid. Dan masjid ni besar-besar masjid ni. Agak-agak kekuatan kita bertambah ataupun tidak? Bertambah. Apa sebab bertambah, Tuan Haji? Masa rumahnya yang menggunakan berkongsi itu ramai. Okey. Okay. Tuan Haji kata, bila tambah lagi 50, kekuatan kita bertambah. Ya? Usahkan tambah 50, yang ada ni pun tak penuh, kosong. Nak kekuatan, nak besar ke mana? Di mana kekuatannya? Usahkan tambah 50 tuan-tuan, yang ada ni pun kosong. Minta maaf lah tuan-tuan, ini realiti. Kekuatan kita tuan-tuan bukan terletak daripada jumlah berapa banyak. Kekuatan kita bukan terletak daripada jumlah masjid tu banyak. Bukan itu kekuatan kita. Kalau kita tambah 100 lagi pun kita tak kuat. Apa sebab? Apa sebab kita tak kuat? Tiada kesedaran. Tiada kesedaran, ya. Tuan Haji kata tiada kesedaran. Banyaklah, ya. Banyaklah. Oleh kerana kuliah masjid, kuliah maghrib ni tuan-tuan, kuliah maghrib ni satu hala. Saya je bercakap, tuan-tuan tak boleh bercakap. Ya. Bila satu hala ni tuan-tuan kena dengar, ya, tak boleh. Kalau tidak, kalau kita masa panjang kita boleh berinteraksi. Kalau saya mengendalikan kursus tuan-tuan, saya akan tanya setiap orang, kalau kuat di mana kuatnya, apa sebab kuat,
kat mana kuatnya? Kalau lemah, di mana lemahnya? Apa sebab lemahnya? Puncanya apa? Tiada kesedaran. Apa sebab yang tiada kesedaran? Kita boleh bagi alasan lah. Tiada kesedaran. Apa sebab tiada kesedaran? Mesti cari, kita kena cari punca dia lah. Ha? Kita kena cari punca dia. Ya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana ni kuliah maghrib, kita tak boleh nak bincang ni. Sebab dia ambil masa. Dia kena, kita kena ada mesyuarat, kita kena buat bengkel, ya. Tak boleh tangan kosong, kita kena tulis apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, baru kita boleh lihat satu persatu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tidak berhasrat untuk mendetailkan perkara itu. Tujuan saya memberikan paparan ini nak bagi tahunya banyak sebenarnya masjid kita ada. Banyak. Tetapi kekuatan kita tidak selari dengan angka banyak. Sebab apa? Masing-masing masjid dengan cara masing-masing. Betul? Masjid ni dengan cara dia. Masjid ni dengan cara dia. Masjid ni dengan cara dia. Jadi bila kita berpisah, kita tidak ada kekuatan. Ya, kita tidak ada kekuatan. Jadi pada malam ini tuan-tuan, saya nak hanya nak bagi tahu ni sajalah, nak bagi tahu banyak kita ni, banyak masjid. Banyak masjid, banyak surau. Jadi tak ada alasan susah nak sembahyang. Tak ada alasan. Tidak ada alasan. Hanyalah kita sahaja. Ya. Even masjid ini pun tuan-tuan, dengan kipasnya, dengan ekornya, segala macam kemudahan kita ada. Tetapi apa sebab orang tak ramai? Ha, dulu kita boleh bagi alasan lah, masjid kita buruk, masjid kita panas, tak cukup kelengkapan, tak cukup kemudahan. Kita boleh bagi alasan itu. Tetapi sekarang kapek dengan baik, kipas angin ada, kemudahan ada. Tetapi apa sebab orang tidak hadir juga? Maknanya apa? Maknanya ada faktor-faktor lain. Ya, ada faktor-faktor lain yang membuatkan orang tu datang ataupun orang tu tak datang ke masjid. Ini kita kena bicarakan asing lah, ya, sebab dia akan mengambil masa yang lama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kita nak bicarakan pada malam ini ialah masjid. Tuan-tuan, masjid ni tuan-tuan, pengurusan adalah elemen kejayaan. Bukan hanya masjid lah, ya, elemen pengurusan ni tuan-tuan, pertubuhan, pejabat, kedai, even kedai pun pengurusan untuk kita berjaya. Kita mengendalikan bisnes, kita mengendalikan perniagaan, kita mengendalikan apa? Pertubuhan, persatuan dan sebagainya. Pengurusan menjadi elemen kejayaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita bercakap pasal masjid, tak boleh lari kita kena bercakap pasal masyarakat. Adanya masjid ni sebab ada masyarakat. Kalau masyarakat tak ada, tak ada masjid ni. Tuan-tuan pergilah mana-mana pun tuan-tuan, orang Islam ni tuan-tuan, yang bukan orang Melayu lah, kita ni orang Melayu, orang Islam ni bila dia ramai tuan-tuan, dia akan tu cari, dia akan buat masjid. Ya, sama ada di sini, di Singapura, di China, di Russia, di Amerika, di mana-mana lah, bila ramai dia akan usaha untuk dirikan masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masjid dan masyarakat ini dia tak boleh berpisah. Ada masyarakat, ramai orang Islam, adalah masjid. Bila ada tanda ada masjid, maknanya ada masyarakat. Dua perkara ini tuan-tuan, hendaklah diuruskan dengan baik, barulah kita dapat impak. Kita uruskan masyarakat dengan baik, kita uruskan masjid dengan baik, barulah kita dapat lihat kesan daripada pengurusan masjid dan masyarakat, impak daripada pengurusan ini. Apa yang kita nak buat sekarang ialah kita nak memasyarakatkan masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, memasyarakatkan masjid ni tuan-tuan, bukan hari ini, daripada dulu lagi kita nak jadikan masjid ini milik masyarakat. Memanglah masjid ini milik masyarakat daripada dulu, bukan sekarang. Daripada dulu lagi
ya, masjid ini milik masyarakat. Tetapi adakah masyarakat faham dan tahu bahawa masjid ini milik mereka? Adakah dia tahu? Kalau dia tahu, tuan-tuan, bahawa masjid ini milik mereka, sudah tentu penuh ni. Sudah tentu penuh. Jadi oleh kerana tak penuh, maknanya apa? Maknanya dia tak tahu. Dia tidak faham. Dia tak peduli. Dia peduli apa? Ada orang tak peduli pun, tuan-tuan. Dia lalu, dia tengok, dia peduli apa? Sebab apa? Sebab dia tidak ada perasaan rasa bersalah. Patutnya, tuan-tuan, kita akan sampai satu tahap di mana kita rasa bersalah kalau aku tak singgah solat maghrib. Macam ni, contohlah. Ya? Dia rasa bersalah. Mungkinlah nak ikut program, mungkinlah dia ada hal-hal lain, tetapi solat. Kita tak boleh katalah ada orang kerja malam, ada orang ada urusan, ya. Tak apalah dia tak ikut program, tetapi masa solat itu sekurang-kurangnya masa solat itu. Ya. Bila makna mereka ni tak ada, maknanya dia tak rasa bersalah. Maknanya apa? Maknanya tidak faham bahawa masjid ini adalah milik mereka. Dia tak rasa. Kita dah nak memasyarakatkan masjid, tetapi masyarakat tidak peduli pun. Sebab itu usaha kita, tuan-tuan. Ya, usaha kita untuk kita memasyarakatkan masjid, menjadikan masjid ini milik masyarakat. Apa yang kita nak buat kepada mereka yang belum hadir ke masjid ni? Ada orang, tuan-tuan, rumah dekat aja berdengar azan tapi tak datang. Betul ke tidak ni? Ada ke sini? Ada? Tak tahulah, saya agak-agaknya. Rumah dekat aja boleh dengar, ya. Tuan-tuan, apa yang kita nak buat kepada mereka ni, tuan-tuan? Apa yang kita nak buat ialah kita bagaimana kita nak memasjidkan mereka. Bagaimana kita nak memasjidkan masyarakat menjadi cabaran. Ini sebenarnya saya melontarkan cabaran kepada jawatan kuasa masjid dan para jemaah sekalian. Yang pertama, memasyarakatkan masjid. Bagaimana kita nak memasyarakatkan masjid? Yang kedua, bagaimana kita nak memasjidkan masyarakat? Tuan-tuan, kalau saya boleh tanyalah, tuan-tuan. Ya, kalau saya boleh tanya, apa agaknya orang tak datang ke masjid? Agak-agak tuan-tuan nak jawab apa? Apa sebab orang tak datang ke masjid? Agak-agak kita nak jawab apa? Ya? Malas, okey. Okey, satu malas lagi. Dia banyak sebab, ya. Agak-agak tuan-tuan, kalau saya tanya lah, ya? Apa sebab orang tak datang ke masjid? Kita nak jawab apa? Masa terbatas, tak ada masa lah, mananya sibuk. Okey, lagi? Apa lagi? Kalau saya tanya 10 orang, 10 orang akan memberi jawapan yang berbeza-beza. Ada orang kata sibuk, ada orang kata kerja malam. Sini ada ke kerja malam? Ada kot. Ya? Ya? Ada kerja malam. Ada orang kata dia nak pergi pasar malam, ada orang kata hantar anak tuition, ada orang kata dia tak macam-macam lah. Dan ada juga mengatakan bahawa tak boleh datang masjid sebab apa? Motosikal pancik. Tak pernah-pernah pancik. Bila nak datang masjid, bagi alasan motosikal pancik. Nak bagi tahunya apa? Nak bagi tahunya manusia itu sentiasa memberi alasan. Kadang-kadang alasan tu tidak menasabah. Tak pernah-pernah motosikal terpancik. Bila nak datang ke masjid, adalah banyak pancik. Ya, manusia itu sentiasa mencari alasan. Ya, untuk apa? Untuk mengiyakan ketidakhadiran mereka ke masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Kalaulah tuan-tuan, ya, oleh kerana bila kalau saya tanya setiap orang, dia akan ambil masa yang lama. Ya, apa yang saya nak buat tuan-tuan, tuan-tuan jawab dalam hati. Apa sebab orang tak hadir ke masjid? Tuan-tuan jawab dalam hati. Tak payah bincang-bincang. Ada orang kata malas, ada orang kata tak ada kefahaman, ada orang kata sibuk, ya. Tetapi tuan-tuan kena jujurlah, jawab dalam hati apa sebab. Tuan-tuan saja yang tahu, tak ada orang pun yang tahu. Saya nak kumpulkan kalau tuan-tuan ini secara jujur memberikan jawapan. Ya, dia tak ada salah dan betul, ya, dalam soalan ini. Dia tak ada salah dan betul. Ada orang dalam konteks dia, dia sibuk. Ya.
Kalau tuan-tuan jujur ya memberi jawapan kepada tuan-tuan itu, yang sejujurnya tuan-tuan, orang yang tak hadir ke masjid itu sebab apa? Sebab masjid tidak ada di hati mereka. Ini jawapan yang jujur. Jawapan yang lain itu hanyalah alasan. Sibuk, tak ada masa, malas dan sebagainya itu hanyalah alasan sahaja. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, menjadi cabaran kepada jawatan kuasa. Tiga perkara. Saya memberi cabaran kepada jawatan kuasa masjid ni. Ya. Yang pertama, bagaimana kita nak memasyarakatkan masjid? Yang kedua, bagaimana kita nak memasjidkan masyarakat? Dan yang ketiga, bagaimana kita nak meletakkan masjid di hati masyarakat? Tiga cabaran ini kena bawa bincang dalam jawatan kuasa masjid. Kena tubuhkan biru, kena buat bengkel untuk mencari apa sebab. Ya? Ya, apa sebab yang kita nak buat ini? Kita azan dulu ke? Azan dulu. Okey, silakan, silakan.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita bercakap pasal masjid, elok benar ya kita melihat bagaimanakah peranan masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yang pertama-tama sekali Rasulullah buat ialah Rasulullah dirikan masjid. Nak bagi tahunya pentingnya kerja yang utama. Ni kita tahulah. Ya, banyak kita dengar ceramah-ceramah ya. Tuan-tuan, masjid di zaman Nabi, tuan-tuan, selain daripada menjadi pusat untuk pertemuan, ya, masjid juga berperanan sebagai penyebaran Islam dan interaksi antara masyarakat. Orang-orang di zaman awal Islam, sebelum mereka peluk Islam, mereka ialah jahiliah. Dan jahiliah ini sifat dia apa, tuan-tuan? Sifat dia berpuak-puak. Dia berkabilah, berkumpulan, bergerup sebelum mereka peluk Islam. Asabiah dia tebal. Ya, keakuan dia tebal. Ya, dia rela mempertahankan kabilah dia, kumpulan dia, walaupun kabilah dan kumpulan dia itu mengekalkan kejahatan. Nak bagi tahu tegarnya jahat dia tu. Ya. Dia bukan berpandukan kepada kebenaran, dia berpandukan kepada kumpulan dia. Walaupun kumpulan dia salah dan jahat, dia tetap mempertahankan kejahatan. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mereka peluk Islam, ya, mereka berubah, ya, menjadikan walaupun mereka tu berkabilah dan berpuak-puak, bila mereka peluk Islam, masjid itu menjadi pusat mereka untuk mereka bertemu. Ya, yang pertama peranannya masjid di zaman Nabi ialah penyebaran Islam. Ya, bagaimana Rasulullah dan sahabat menyebarkan Islam dan interaksi antara masyarakat, antara kabilah-kabilah yang peluk Islam tadi, menjadikan masjid itu tempat mereka berinteraksi. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid bukan hanya pusat ibadah, tetapi masjid juga merupakan pusat kegiatan ekonomi. Kalau kita pergi ke Mekah, kalau kita pergi haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan dapati Masjidil Haram berada di tengah-tengah, dikelilingi oleh pusat ekonomi. Hotel, restoran, gedung, perniagaan dan segala macam. Ya, segala macam. Ya. Dan di zaman Nabi lagi, tuan-tuan, bagaimanakah pedagang-pedagang Arab di seluruh tanah Arab datang untuk berdagang, menjadikan pusat itu. Ya, mereka menjadi pusat. Jadi masjid di zaman Nabi bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga merupakan pusat kegiatan ekonomi. Begitu juga kalau kita pergi ke Masjid Nabawi di Madinah. Masjid berada di tengah-tengah. Di luar pagar masjid ialah kegiatan ekonomi. Hotel, restoran, gedung, kedai emas, kedai pakaian dan segala macam. Ya, dan model ini lahir di masa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga merupakan pusat pendidikan, pusat pengajaran dan pusat pembelajaran. Bagaimanakah baginda Nabi dan sahabat menjadikan masjid itu sekolah, madrasah, pusat pengajian, universiti dan sebagainya. Ya, di situlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid itu untuk mendidik, untuk mengajar dan proses pembelajaran itu berlaku. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid bukan hanya pusat ibadah, tetapi masjid juga pusat kebajikan. Kalau kita baca buku-buku sejarah budaya orang Arab ni, tuan-tuan, dia suka berperang orang Arab ni. Kalau kita baca sejarah, mesti kita menemui peperangan, sama ada peperangan kecil ataupun peperangan besar. Bila mereka peluk Islam, peperangan tetap berjalan. Bila peperangan berjalan, tuan-tuan, ada ramailah tentera-tentera Islam yang syahid di medan perang, maka menjadi tanggungjawab masjid untuk menjaga kebajikan anak yatim, fakir, miskin, ibu tunggal oleh kerana tentera Islam yang syahid. Begitu juga tuan-tuan, tentera-tentera Islam yang cedera di medan perang dibawa balik ke masjid untuk dirawat.
Nak bagi tahunya apa? Nak bagi tahunya masjid itu fungsi dia bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga pusat kebajikan dan pusat rawatan kecemasan. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat menjadikan masjid tempat untuk bermusyawarah, mengatur strategi peperangan. Setiap peperangan itu ada strategi dia, ada perancangan dia. Rasulullah bersama sahabat mengatur strategi, bermusyawarah menggunakan masjid ya untuk mengatur strategi peperangan. Dan seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pusat pentadbiran, pusat penerangan dan pusat kehakiman. Kalau kita nak umpamakan di zaman kita ni seolah-olah database. Dalam kariah itu berapa anak yatim, berapa fakir miskin, berapa ibu tunggal. Ya, mereka ada maklumat-maklumat tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tengok carta ini, tuan-tuan, saya sengaja buat carta ini untuk memudahkan kita faham. Kalau kita lihat tuan-tuan, ya, peranan masjid di zaman Nabi ni tuan-tuan, ya, peranan masjid ni tuan-tuan meliputi seluruh kehidupan manusia. Ya, kebajikannya, sosialnya, ekonominya, pendidikannya, ya, pentadbirannya, ya. Pengurusan masjid itu, peranan, fungsi masjid itu meliputi seluruh kehidupan manusia. Sudah tiba masanya tuan-tuan untuk kita melihat kembali masjid kita ni, apakah peranan-peranan ini kita mainkan. Kalau ada, alhamdulillah kita teruskan. Kalau belum, kita kena revisit, kita kena review supaya apa? Supaya pahala sunnah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimanakah peranan masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak pergi lebih mendetail lagi tuan-tuan, peranan dan fungsi masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah ya orang non muslim tuan-tuan, ya, kalau orang non muslim dia tanya kita lah, apa peranan masjid ni, apa apa tujuan masjid ni, untuk apa, agak-agak kita nak jawab apa dalam bahasa yang mudah? Ya, tempat ibadat. Ya, selalunya kita kata begitulah. Ya, masjid ni tempat ibadat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita kata kepada non muslim masjid itu pusat ibadat, mereka akan berfikir ya masjid ini sepertilah kuil, ya, tempat ibadah mereka. Ya, kalau masjid ini tempat ibadah, masjid ini sama dengan tokong-tokong Cina. Ya, tokong-tokong Cina itu tempat ibadah mereka. Kalau masjid ini pusat ibadah, tempat ibadah, samalah masjid kita dengan gereja-gereja orang Kristian. Mereka tempat ibadah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam Islam tuan-tuan, masjid adalah lebih daripada itu. Memanglah masjid ini untuk ibadah. Untuk apa kita ibadah? Untuk apa kita ibadah? Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, peranan masjid ini tuan-tuan, selain daripada ibadah, memanglah kita nak sembahyang. Untuk apa kita sembahyang tu? Untuk apa? Untuk membangun modal insan. Masjid ini tuan-tuan, tempat membangun manusia. Modal insan tu apa? Modal insan tu manusia. Siapa manusia tu? Kita lah. Masjid ini tempat ibadah, memanglah kita datang untuk ibadah, kita datang untuk solat. Untuk apa kita solat? Untuk kita bangunkan diri kita ni, untuk bangun manusia kita ni untuk menjadi orang yang cemerlang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan terkejut tuan-tuan, masih ramai kita dapati solat tak pernah tinggal tapi cakap bohong. Ramai kita dapati tuan-tuan, solat tak pernah tinggal tapi ambil hak orang. Solat tak pernah tinggal, ponting tugas. Solat tak pernah tinggal, tidak amanah. Solat tak pernah tinggal, menabur fitnah. Minta maaf lah tuan-tuan, bunyi kasar kan? Inilah realiti dalam masyarakat. Inilah realiti dalam masyarakat. Kita solat, kita tak pernah tinggal, tetapi akhlak kita buruk. Kita masih lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Inna solat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan keji dan munkar.
Sebab apa tuan-tuan? Kita solat tak pernah tinggal, tetapi masih lagi ada amalan-amalan keji dan buruk. Apa sebab? Apa sebab agak-agak tuan-tuan? Solat kita tak pernah tinggal, ambil hak orang. Solat tak pernah tinggal, ponting tugas. Solat tak pernah tinggal, tidak amanah. Solat tak pernah tinggal, menginjayai anak isteri. Minta maaflah tuan-tuan, kasar bunyi. Inilah realitinya. Apa sebab? Apa sebab perkara ini berlaku? Agak-agak apa sebab tuan-tuan? Solat kita tak pernah tinggal. Sebabnya di antara lain ialah solat kita tidak ada kualiti. Bila solat kita tidak ada kualiti, kita tak dapat lihat perubahan pada diri kita ni. Solatlah banyak-banyak mana pun, sama saja. PA perangai sama. Kalau pemarah tu, pemarah situlah. Kalau pentingkan diri tu, pentingkan diri situlah. Kalau kedekut tu, tuan-tuan, kedekut situlah. Solat tak pernah tinggal. Kalau berkira tu, berkira situlah. Sebab apa? Sebab solat tidak ada kualiti. Bagaimana solat yang ada kualiti? Solat yang ada kualiti menjadi kita ni menjadi orang yang lebih baik. Ayah yang lebih baik, anak yang lebih baik, datuk yang lebih baik, isteri yang lebih baik, ya, pekerja yang lebih baik. Sebab apa? Sebab solat membentuk diri kita. Solat itu membentuk diri kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah tuan-tuan, sekarang ini tuan-tuan, Allah menjadikan kita ni sokol orang masjid. Kita suka datang ke masjid. Cuba tuan-tuan fikir, 30 tahun dulu adakah tuan-tuan orang masjid? 30 tahun dulu. Saya mengaku tuan-tuan, saya tidak. Sibuknya kerja, siang malam kerja, tak kaya-kaya pun. Nak beritahunya. Ya? Sekarang ni alhamdulillah Allah menitikkan perasaan cinta dan kasih kepada masjid. Ya, kita datang solat berjemaah, kita rasa seronok. Kalau terlepas berjemaah, kita terlepas aja, kita rasa sesuatu tak kena aja. Kita rasa tak lepas aja. Allah yang membentuk diri kita tu. Allah yang memberi kekuatan kita tu. Seronok berjemaah. Ya, seronok duduk dalam kuliah, dalam majlis ilmu, seronok buat kebaikan. Kita berlumba-lumba buat kebaikan, berlumba-lumba buat kebaikan, ya, mengajak orang melakukan ke. Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi nikmat kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, peranan masjid ni ialah membangun manusia, membangun diri kita ni. Itu peranan dia. Kita datang solat tu untuk membangun diri kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang mesra, menjadi orang yang lebih berhemah, menjadi orang yang suka berbuat kebaikan. Ya, bukan kita sombong. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, membangun modal insan maknanya apa? Maknanya membangun manusia. Siapa manusia tu? Kita lah. Saya, tuan-tuan, adik-beradik kita, jemaah kita. Kita nak membangun manusia itu, menjadikan masjid ini tempat kita membangun. Untuk membangun macam mana? Menjadi orang, menjadi manusia yang cemerlang. Bagaimana kita nak tahu manusia tu cemerlang ke tak cemerlang? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia yang cemerlang mempunyai 5 kecerdasan. Boleh tuan-tuan boleh cek lepas ni, sama ada tuan-tuan tergolong dalam golongan orang yang cemerlang. Orang yang cemerlang tuan-tuan mempunyai 5 kecerdasan, dan kecerdasan ini kita panggil SPIES. Orang yang cemerlang mempunyai 5 kecerdasan. Yang pertama tuan-tuan, manusia yang cemerlang mempunyai kecerdasan yang pertama P. Kecerdasan yang pertama S. Manusia yang cemerlang mempunyai kecerdasan S. S apa dia? S ialah spiritual. Apa makna spiritual? Spiritual ialah kerohanian, rohani, benda yang gaib, benda yang tak nampak. Solat, puasa, haji, rukun iman, rukun Islam, itu semua yang kita percaya. Itu gaib, gaib. Kita tak nampak.
Manusia yang cemerlang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi, rohani dia tinggi. Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi, tuan-tuan, dalam setiap keputusan dalam hidup dia, setiap keputusan yang dia buat, mengambil kira halal haram, mengambil kira baik buruk, mengambil kira akhlak, mengambil kira moral dalam untuk menentukan keputusan. Bagaimana pula orang yang rendah spiritual dia, kecerdasan spiritual dia rendah? Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang rendah, dia tak peduli hal-hal haram, dia tak peduli moral, dia tak peduli akhlak, dia tak peduli baik buruk. Apa yang dia peduli, kalau dia meniaga, dia nak mendapat untung yang banyak. Sama ada tipu ke apa, dia tak peduli, janji untung banyak. Dia memikirkan tentang kuasa, dia memikirkan tentang kedudukan, dia tak peduli cara. Itu beza dia. Ya, itu beza dia. Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi sentiasa melihat berhubungan dengan Allah bahawa tindakan aku ni betul ataupun tidak, ada akhlak ataupun tidak, ada moral ataupun tidak, baik ataupun tidak, buruk apa tidak. Itu dia mengambil kira. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua, tuan-tuan, orang yang cemerlang mempunyai kecerdasan P. P apa dia? P ialah fizikal. Fizikal apa dia? Fizikal ialah kecerdasan. Kita buat kerja, kita berjalan, ya, kita melangkah, itu kecerdasan. Ya, fizikal kita, ya. Orang yang mempunyai kecerdasan fizikal yang tinggi ni, tuan-tuan, dia akan memastikan setiap apa yang dia makan dan minum daripada sumber yang halal. Halalan tayyiban. Dia makan, dia minum yang menjadi darah daging dia ni untuk memastikan kekuatan yang ada pada dia itu halal, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula mereka yang mempunyai kecerdasan fizikal yang rendah? Orang yang mempunyai kecerdasan fizikal yang rendah ni, tuan-tuan, dia sentiasa mengeluh. Kipas kuat sikit tak boleh, panas sikit tak boleh, hujan sikit tak boleh, bising sikit tak boleh, ramai sikit tak boleh. Dia berserabut, dia masih sentiasa tidak berpuas hati dengan apa keadaan. Itu beza dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya, tuan-tuan, manusia yang cemerlang yang ketiga mempunyai kecerdasan I. I apa dia? Intellectual. Apa dia intellectual? Pemikiran, kecerdasan, fikiran, akal, pintar, intelligent. Ya? Orang yang mempunyai kecerdasan intellectual yang tinggi, orang yang cemerlang mempunyai kecerdasan intellectual yang tinggi. Manusia ni, tuan-tuan, bila dia cerdik sangat, anak-anak kita, oh, tak kira lah siapa-siapa, bila cerdik sangat, bahaya. Ya, bahaya. Apa sebab bahaya? Kalau dia cerdik sangat, tuan-tuan, dia akan menggunakan kecerdikan dan kebijaksanaan dia itu mengambil kesempatan untuk memanipulasi, menipu orang lain di atas kelemahan orang lain. Ya, dia, sebab dia cerdik, dia tipu orang, dia ambil hak orang. Ya, sebab dia bijak. Tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar ke scammer-scammer? Ya, sekarang ni kita duk bincang pasal scammer, kan? Ya. Scammer-scammer ni orang cerdik, tuan-tuan, orang yang lemah-lemah tak boleh jadi scammer. Dia bijak, khususnya dalam IT, dia pandai. Orang sekarang ni pun curi duit, tuan-tuan, dah tak pergi pecah rumah lagi dah. Duduk dalam rumah aja dia boleh buat, dia curi duit melalui internet. Sebab apa? Allah kurniakan kebijaksanaan, kepintaran dia tu. Dia bijak dan dia pandai oleh kerana spiritual dia ni rendah, dia tak boleh mengawal kepintaran dia, dia menggunakan kebijaksanaan dia untuk mengambil kesempatan di atas kelemahan orang lain. Apa yang kita nak ialah kita nak anak kita ni cerdik. Tetapi dalam waktu yang sama, kita nak pastikan spiritual kita tu tinggi supaya kecerdasan, kecerdasan spiritual itu dapat mengawal kepintaran manusia ni. Manusia pintar ni, tuan-tuan, kalau spiritual dia rendah, dia akan menyalahgunakan kebijaksanaan dia itu, di antaranya untuk menipu di atas kelemahan orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seringkali kita dengar, tuan-tuan,
kes-kes rasuah kan, dalam surat khabar, dalam televisyen kan, ya, kes rasuah ni tuan-tuan melibatkan orang kaya ke orang miskin? Orang kaya. Rasuah ni melibatkan orang kaya tuan-tuan. Orang miskin tak ada lagi, kita dengar orang kaya ni, kalau dia kaya tuan-tuan, duit tak habis nak makan, hartanya, rumahnya, segala macam, gajinya besar, nak bagi tahu je. Tetapi banyak ada harta, tapi nak lagi, dah ada berjuta-juta, nak lagi. Apa sebab? Kalau kita ni pegawai kerajaan lah, mungkin ada di antara tuan-tuan ni penjawat awam, mungkin bekerja dengan kerajaan. Orang yang kerja dengan kerajaan, kalau jawatan-jawatan tinggi lah tuan-tuan, pengarah ke, ketua jabatan ke apa, gaji saja dah tak habis nak makan. Gaji saja tak habis nak makan. Tak campur lagi allowance bulan laut, allowance itu, allowance ini, segala macam. Tapi nak lagi. Apa sebab? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia ni tuan-tuan, bila jiwa dia kecil, duit akan menjadi besar dalam kehidupan dia. Bila jiwa dia kecil, pangkat akan menjadi besar dalam kehidupan. Bila jiwa dia kecil, harta akan menjadi besar dalam kehidupan. Bila jiwa dia kecil, perempuan akan menjadi besar dalam kehidupan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena besarkan jiwa kita ni. Bila jiwa kita besar, duit tu akan menjadi kecil. Bila jiwa kita besar, pangkat akan menjadi kecil. Bila jiwa kita besar, harta akan menjadi kecil. Bila jiwa kita besar, perempuan akan menjadi kecil dalam kehidupan. Orang boleh berbunuh-bunuhan sebab wang. Orang boleh berbunuh-bunuhan sebab pangkat dan harta. Orang boleh berbunuh-bunuhan sebab perempuan. Sebab apa? Sebab dia membesarkan benda-benda ini. Sebab itu kita kena menetap, bila jiwa kita besar, perkara yang saya sebut ini akan menjadi kecil dalam kehidupan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya tuan-tuan, orang yang cemerlang mempunyai kecerdasan I apa dia? I ialah emosi. Emosi ni apa? Emosi ni perasaan. Ya, perasaan kita rasa, kita faham, dia tahu, oh, faham erti kesusahan. Dia tahu anak yatim, fakir, miskin, ibu, dia faham. Oh, orang susah ni macam ni, anak yatim ni macam ni. Dia boleh faham. Sebab apa? Sebab emosi dia tinggi. Dia boleh faham orang susah. Ya, susahnya orang Palestin. Kita tak kenal orang Palestin, tak pernah pergi pun. Tapi kita dengar kena tembak, ya, penghinaan, kita pun rasa simpati. Itu maknanya apa? Maknanya kecerdasan emosi kita tinggi. Bila kecerdasan emosi kita tinggi, kita faham arti kemiskinan. Kita faham arti anak yatim. Kita faham arti orang tak ada rumah, tak ada harta, merempat, kita boleh faham. Bagaimana pula mereka yang emosi dia rendah? Orang yang mempunyai kecerdasan emosi rendah, dia tidak faham apa arti miskin. Sebab dia tak peduli pun. Dia tak peduli pun anak yatim, fakir, miskin, ibu tunggal, orang merebak, peduli apa? Aku nak pentingkan diri aku. Sebab dia fokus kepada diri dia sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan yang kelima, tuan-tuan, manusia yang cemerlang mempunyai kecerdasan S. S apa dia? S ialah social. Social ni apa? Social ini pergaulan. Pergaulan, perbuatan kita, interaksi kita antara satu sama lain. Orang yang mempunyai kecerdasan sosial yang tinggi, dia boleh ngam dengan semua orang. Ya, orang tua pun boleh, orang muda pun boleh, ya, anak-anak pun boleh, dia boleh ngam. Orang yang mempunyai kecerdasan sosial yang rendah, dia ada masalah. Ya, dia akan memberi masalah. Orang yang mempunyai kecerdasan sosial rendah, tuan-tuan, bila majlis-majlis yang macam ini, tuan-tuan, dia pilih duduk jauh-jauh, dia tak duduk dekat-dekat ni. Bila pihak masjid panggil untuk buat gotong royong, confirm dia tak datang, confirm. Kalau datang pun tanya, jamuan ada sediakan ke tidak? Sebab apa? Sebab dia pentingkan diri, dia bukan pentingkan diri. Tanya, ya, bila sesuatu projek tu nak buat. Bila orang yang apa, kecerdasan sosial dia ni rendah, tuan-tuan,
Bila duduk dalam mesyuarat, dia akan memberi masalah kepada dalam mesyuarat. Bila duduk dalam gotong royong, dia akan memberi masalah untuk kerja-kerja gotong royong. Orang yang mempunyai kecerdasan sosial yang tinggi ni, tuan-tuan, dia mempunyai aura positif. Dia membawa nilai kepada orang lain. Dan kalau dia ni tidak hadir dalam satu-satu majlis, orang akan tertanya-tanya, manalah dia tu lama dah tak nampak. Sebab apa? Kehilangan dia itu dirasai kerana dia bawa aura positif. Dia boleh ngam dengan semua orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 5 kecerdasan orang yang cemerlang ni, tuan-tuan. Satunya spiritual, yang kedua P physical, yang ketiga I intellectual, yang keempat E emosi, dan yang kelima ialah S social. Now, apa kaitan 5 kecerdasan ini dengan masjid? Apa kaitannya? Kaitannya ialah bagaimanakah pihak masjid nak bangunkan 5 kecerdasan. Ini cabaran kepada pihak masjid. Jawatan kuasa masjid, ya, kena fikirkan bagaimanakah nak membangun kecerdasan spiritual, bagaimana nak membangun kecerdasan fizikal, bagaimana nak membangun kecerdasan intelektual, emosi dan sosial. Di antaranya ialah kena adakan program, kena adakan aktiviti. Masjid kena mencari jalan untuk mengadakan program-program supaya 5 kecerdasan ini kita dapat tingkatkan. Kita nak bangunkan 5 kecerdasan ini untuk apa? Untuk kita bangunkan manusia, iaitu kita-kita ini. Saya yakin dan percaya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara kerjasama, ya, kerjasama di antara jawatan kuasa dan jamaah sekalian, kita dapat bangunkan masjid kita. Seterusnya, tuan-tuan, apa peranan kita dalam konteks ini? Ya, kalau jawatan kuasa, peranan jawatan kuasa lah. Kalau para jemaah sekalian, apa peranannya? Yang pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita volunteer menjadi sukarelawan nak memberi khidmat kepada masjid ni. Kita volunteer, ya, sertai aktiviti, program, ceramah, kuliah, kita sertai, ya. Dan di samping untuk kita menyumbang tenaga. Kalau tidak mampu untuk sumbangkan wang, sumbang tenaga, masa, panggil dan bersama-sama dengan jawatan kuasa masjid. Berapa banyak program-program yang baik yang masjid laksanakan tetapi tidak disambut oleh jemaah. Ini antara masalah, ya. Yang kedua, tuan-tuan, apa peranan kita? Yang kedua, berikan sokongan idea dan keuangan kalau kita ada wang. Ya, berikan idea, berikan pandangan, berikan sokongan, bantu perkembangan masjid ini dengan menyumbang sama ada idea ke, idea baru ke apa, untuk kita bangunkan masjid kita. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa peranan kita? Eratkan silaturahim, jadikan masjid sebagai ruang bertemu dan mempererat hubungan sesama anak karya. Dan yang keempat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sokong kepimpinan berwibawa. Jawatan kuasa masjid ni ada, ya, kita memberi sokongan kepada mereka. Supaya apa? Supaya kita dapat membantu pimpinan masjid merealisasikan program yang bermanfaat. Macam-macam program yang kita laksanakan, kita bantu, dan bila kita hadir mengikuti program tersebut, itu adalah sebahagian bantuan yang kita dapat laksanakan di peringkat kita. Saya yakin dan percaya, tuan-tuan, sekiranya kerjasama di antara para jawatan kuasa dan para jemaah sekalian memberikan kerjasama, kita dapat bangkit, masjid kita ini akan bangkit dengan satu kekuatan yang luar biasa. Saya rasa sekadar itu yang saya dapat sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.